Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel Inbo Perahu Naga. Di hari ini saya akan coba mengupdate kembali pengerjaan di dalam galangan kapal kita ini ya. Baik, buat teman-teman yang baru nonton, yang baru gabung dengan channel kita, jangan lupa di subscribe channelnya, di like, di komen, di share, dan juga dinyalakan lonceng notifikasinya agar supaya teman-teman tidak ketinggalan updatean pengerjaan di dalam galangan kapal kita ini. Oke, kita langsung ke dalam. Oke, untuk updatean kita yang pertama, ini ada satu unit speedboat pesanan dari Morowali. Ini yang menurut perencanaan ini mau dijadikan speedboat penarik banana boat ya. Jadi ini baru lapisan luar yang selesai pengerjaan ya. Kemudian sentanya juga sudah terpasang, alhamdulillah. Oke, ini di panjang 5 meter ya. Memang biasa juga kami menggunakan speedboat ini untuk speedboat pemandu lomba. Oke. Oke, updatean berikutnya speedboat pesanan Semarang. Ini baru selesai pemasangan penginstalasian mesin ya. Untuk kelistrikan lampu dan lain sebagainya ini insyaallah besok diselesaikan. Oke, jadi ini ya mesinnya yang 40 PK 3 unit. Ini mereknya Hidea. Oke, jadi ini ya, kita tunggu besok untuk kelistrikannya, pemasangan lampu dan lain sebagainya. Untuk instalasi sudah terpasang dari awal pengerjaan speedboatnya ya. Jadi ini selesai pemasangan pintu, kemudian instalasi lampu selesai pengerjaan, pemasangan setir dan handlenya ya. Kemudian kita finishing dengan pengecatan deck dan juga di dalam lambung kapal sana ya, depan. Oke, 3 unit 40 PK. Ini merek Hidea. Ini yang 2 tak ya. Oke, berikutnya speedboat pesanan NTT. Masih seperti kemarin ya, progresnya baru selesai pendempulan. Nah, berhubung ini sudah masuk jam istirahat, jadi nanti besok kita lanjut kembali. Jadi ini yang kita genjot dulu pengerjaan ini ya, Semarang. Dan satu lagi ini ya, pesanan Kendari. Masih on progress. Oke, NTT punya. Nah, ini punya orang NTT. Oke, jadi berhubung kita sudah masuki jam istirahat, jadi teman-teman lagi santai. Santai dengan kopi. Mantap, kopi orange. Hai, ARL. Mantap, Aurel. Bagaimana kabarnya itu? Oke, ada satu unit apa ini? Bodi batang. 4 unit ya. Oke, ini yang cetakan pertama. Kedua. Oke, mantap. Oke, ini ya satu unit. Di sini satu unit yang baru selesai pengecatan. Oke, dan unit. Oke, ini yang unit pertama sudah pengangkatan dari malnya ini ya, untuk lapisan bagian bawah. Pesanan dari BKSDA Wakatobi. Oke, ini ya, bodi batangnya cukup besar.
Oke, menurut perencanaan ini 4 unit ya yang mau dicetak. Jadi ini cetakan yang kedua. Berapa? 12. Kewanci lagi. Kewanci? Mantap. Kapan mulai cetak? Selesai Semarang? Selesai dulu. Oke, selesai PKSDA. Wakatobi. Oke, dan yang terakhir pesanan Kendar ya. Sudah on progress. Ini mulai nampak ya. Jadi wing kepala sudah terpasang. Sebagian ya, masih belum terpasang semua. Oke, mudah-mudahan lancar proses pengerjaannya. Teman-teman juga dikasih kesehatan ya, biar pengerjaan dalam galangan kapal bisa terselesaikan dengan waktu yang sudah ditentukan. Oke teman-teman, jadi untuk updatean kita hari ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Kita lanjut lagi nanti di video updatean berikutnya ya. Buat teman-teman yang baru nonton, yang baru gabung, jangan lupa subscribe channelnya, di like, di komen, di share, dan juga dinyalakan lonceng notifikasinya agar supaya teman-teman tidak ketinggalan pengerjaan di dalam galangan kapal kita ini. Oke, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini abang. 'Kay, suasana malam di Pantai Lakeba. Ini lagi baru pulang habis cari duri babi. Ini mau langsung di, ini sementara dimakan, ini sana mau bakar ikan dulu. Ini namanya acara yang tidak direncanakan. Mantap.